Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, jumpa lagi dengan Lisa Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep tumis tempe yang simple dan sederhana, enak dan mantap. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan tempe, daun bawang, paprika warna, bawang merah, bawang putih. Tempenya kita potong tipis sedang seperti ini ya teman-teman, atau menurut selera kita. Daun bawang kita potong sedang memanjang. Bawang merah diiris tipis. Bawang merah dan bawang putih bila suka bisa dihaluskan ya teman-teman. Bawang putihnya di sini saya cincang halus. Paprika warna dipotong sedang atau menurut selera. Untuk membuat sausnya, 1 sendok teh saus tiram, 1/2 sendok teh lada putih bubuk, 1/2 sendok teh garam, 1 sendok teh minyak wijen, 1 sendok teh saus tomat, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh tepung maizena, 1 sendok makan kecap manis. Tambahkan air secukupnya. Aduk sampai merata supaya bumbu-bumbunya larut. Tambahkan pula 1 sendok makan saus sambal. Bila suka pedas, bisa ditambahkan cabai rawit ya teman-teman. Panaskan minyak secukupnya. Goreng tempenya sampai berubah warna atau menurut selera kita. Tambahkan bawang merah dan bawang putih. Diaduk-aduk supaya tidak gosong. Kemudian tambahkan paprika warna. Bumbui dengan saus yang sudah kita racik. Aduk sampai merata supaya bumbu-bumbunya tercampur dan meresap. Dan tambahkan daun bawangnya. Beginilah jadinya teman-teman. Tumis tempe yang gampang bikinnya, sederhana, rasanya mantap dan nikmat. Dan kini siap untuk disajikan. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.